Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di acara Firmansa FF. Acara gaya di channel Firmansa FF Family. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya biar tetap eksis, tetap aktif ya, dan tetap berkreasi ya, berkreativitas di channel-channel saya, baik tentang wisata, tentang musik, dan tentang sepak bola. Dah sepak bola lagi saya nggak bahas nanti lo. Itu timnas Persib jeung MU udah eta saya beresepna gitu, tidak akan yang lain. Dan untuk wisata juga saya tidak akan terlalu luas ya, wisata paling saya juga akan membahas tentang wisata Jawa Barat aja, khususnya Tasikmalaya. Dan khusus untuk musik saya akan membahas ya tentang sesuai dengan kesukaan saya, metal ya, lagu metal. Dan yang lebih prioritas saya itu akan membawakan atau mereview ya band-band indie yang membanggakan Indonesia di luar negeri sana. Mungkin saya telah membahas tentang Baceprot, salah satu band asal Garut yang luar biasa, semuanya cewek cantik. Dan yang saya paling bangga itu mereka menggunakan kerudung tidak lepas dengan identitas muslimnya. Dan tetap melakukan lagu metal, dan saya bangga dengan Baceprot karena dia sesama warga Jawa Barat. Dan dia tetap bagus mainnya, luar biasa. Khususnya saya penggemar Widi. Ya, yeah. Oke. Okay. Sekarang kita akan bahas lagi band indie yang luar biasa yang mengibarkan bendera Indonesia di luar negeri sana ya, sangat luar biasa. Dan ini sudah berkarya dari tahun 95 sampai sekarang, luar biasa. Siapa lagi? Coba tebak. Ya, betul. Burger Kill. Band asal Bandung yang digawangi oleh Kang Eben ya, tapi Kang Eben sekarang sudah meninggal pada tanggal 3 September ya 2021 kemarin. Dan tetap kita menghormati karya-karyanya, dan semua mungkin penggemar Burger Kill akan tetap menjaga dan tetap menjaga dan menghormati karya-karya dari Burger Kill, khususnya karya-karya yang diciptakan oleh Kang Eben ya. Oke. Kita lanjutkan aja ke topik pembahasan tentang band indie yang membanggakan bangsa Indonesia di luar negeri sana. Dan kali ini saya akan bahas ya tentang Burger Kill terlebih dahulu ya. Mungkin nanti akan band-band indie lainnya yang akan saya bahas. Oke. Yang kita tahu Burger Kill itu adalah band ya yang berasal dari kota Bandung, di mana dibentuk pada tahun 95, tepatnya 11 Mei 95 yang digawangi oleh Kang Eben, di mana dia itu bersama membentuknya bersama teman-teman sekolahnya ya. Dan itu sangat luar biasa. Burger Kill itu diambil dari apa coba? Ya, Burger Kill diambil dari nama sebuah restoran cepat saji, Burger King ya. Dan mereka memparodikannya, lah nggak usah tuh kemalaman Burger Kill teh, pan Burger. Burger kan kalau terlalu banyak membunuh mungkin namanya Burger Kill we cenata, akhirnya tercetus nama Burger Kill. Saya tidak tahu sejarahnya, mungkin itu pendapat saya bukan pendapat mereka. Jadi asalnya dari Burger King diganti atau diparodikan menjadi Burger Kill. Oke, okay. Dan itu tercetus pada tahun 95. Oke, okay. Dan nama band ini sebetulnya adalah luar biasa. sudah hampir dua dekade dari yang mungkin tahun 2013 ini ya kita bahasnya. Sudah mendapatkan banyak penghargaan dari luar negeri ya, baik dari acara yang sifatnya metal seluruh dunia dan diadakan di luar negeri sana. Dan Burger Kill salah satu band yang sering mendapatkan penghargaan di acara tersebut. Oke, kita bahas. Dan salah satunya itu pada tahun 2013 ya di Inggris, Burger Kill mendapatkan penghargaan sebagai metal as fuck. Metal as fuck ya. Dan metal as fuck ini mungkin tidak tahu ya, mungkin fuck kita kan tahu ya apa artinya. Tidak usah kita bahas, pokoknya mendapatkan penghargaan Metal as Fuck pada tahun 2013 di Inggris ya. Pada acara penghargaan Metal Hammer Golden Gods ya, yang dilaksanakan di Inggris. Salut luar biasa, bukan nama Burger Kill. Headed, halus pisan, bukan nama. Bangga, di Inggris bro, di Inggris bayangkan, keren. Pada tahun 2019, Burger Kill ya mencoba untuk mengibarkan bendera Burger Kill di luar negeri sana dengan melakukan tur Amerika. Ya bayangkan 2019 mereka melakukan tur Amerika ya. Bukan tur Jawa, bukan tur Indonesia, tapi tur Amerika ya. Karena di Indonesia Burger Kill sudah sangat dikenal ya. Jadi mereka mencoba ingin mengibarkan nama Burger Kill di luar sana. Dan tahun 2011 cita-cita mereka terlaksana dengan melakukan tur Amerika ya. Dan dilakukan pada tanggal 16 Oktober sampai 31 Oktober 2019, hampir setengah bulan main musik dan tuh ya kebayang pokoknya sih gak koma setengah bulan gogorokan, aduh kayaknya ya Kang Piki ya, Kang Piki, oh saya nanti bahas ya tentang vokalis-vokalis dari Burger Kill.
Dan ini bayangkan dari setengah bulan melakukan tour mendekat dari Philadelphia, Chicago, New York, Madison, Milwaukee, sampai Minneapolis dan Washington DC. Ya, bayangkan mereka melakukan tour ke kota-kota besar yang ada di Amerika dan bayangkan setengah bulan bro, setengah bulan gogorowokan. Aduh, Yona, Kumhata, Yona, toh keren. Dan mungkin sebelum saya lanjut, saya bahas dulu ya. Jadi emang Burger Kill itu sebetulnya berganti-ganti terus personil ya, dari mulai pemain bass, pemain drum, vokal ya termasuk di dalamnya. Dan yang saya bahas mungkin sekarang vokalnya dulu ya, karena vokal di dalam musik metal itu merupakan salah satu yang vital ya, vokal ya, selain gitar. Karena vokal mereka identitas suatu grup dengan karakter suaranya yang luar biasa, screamnya madap, apa nama. Oke. Formasi awal dari Burger Kill itu dapat kita ketahui itu dari Kang Eben ya. Kang Eben ada di gitar, ada Kang Kimung di bass, ada Ivan ya vokal, dan ada Kudung dari drum. Dan ini sangat disayangkan pada tahun 2006 ya, Kang Ivan itu meninggal dunia mungkin diakibatkan sakit. Dan akhirnya pada tahun tersebut Burger Kill mencoba mencari ya pengganti dari Kang Ivan. Pertamanya itu adalah Yudi, lalu ada lagi Pang Vicky ya. Dan akhirnya Vicky menjadi salah satu vokalis tetap di Burger Kill sampai tahun 2021 kalau misalnya 20 gitu. 21 sampai 2021. Cukup lama ya. Dari tahun 2006 sampai 2000. Wah, luar biasa lama ya Kang Vicky ya. Dan emang karakter vokal Kang Vicky sudah menjadi melekat ya di Burger Kill, dan emang saya menjadi salah satu penyuka karakter vokal Kang Vicky ya. Salah satunya mungkin adalah satu lagu yang sangat saya suka banget nih. Lagu yang Kill Orchestra ya, di mana perpaduan antara metal dan orkestra dipadukan jadi satu. Dan luar biasanya itu pas video klipnya itu kan mereka dilakukan di luar negeri ya. Aduh, keren pisan eh. Video klipnya keren, lagunya keren. Headed bangga lah pokoknya mah. Lanjutkan Burger Kill. Pokoknya mah lanjutkan. Meskipun sekarang tidak ada Kang Eben, tidak Kang Ipan, tapi sekarang soalnya Kang Burger yang baru kan pokoknya ada Ronald ya, ada mereka. Ronald ini kan asalnya itu salah satu band Tangerang juga ya, dari metal juga, dan akhirnya direkrut mengganti Kang Vicky. Dan Kang Vicky sekarang katanya sih udah masuk Death Squad ya, dari band asal Jakarta ya. Dan mungkin sudah dikenal juga ya di musik metalan di dunia sekarang ya. Karena sama Death Squad juga udah main ke luar negeri. Nanti kita bahas juga ya nanti ya. Sekarang kan kita bahas Burger Kill dulu. Oke. Nah, lalu kita akan bahas lagi sebelum kita ke bahas ke postural yang sekarang. Apa aja yang didapat oleh Burger Kill ya selama karirnya. Oke, kita lanjut. Bayangkan Burger Kill tahun 2020, tadi kan sudah 2019 sudah ya. 2019 mereka melakukan tour Amerika. Dan tahun 2020 mereka mendapat penghargaan sebagai band metal terbaik ya, bayangkan. Band metal terbaik versi dunia ya, versi majalah Metal Hammer. Bayangkan 2020, 50 band terbaik. Wish. Sadunia bro, sadunia 50 itu ku jari ka itu 50 mah berarti kan wah masa tuh bisa diomong kali ya. Headline bukan nama sadunia 50 terbaik. Wis luar biasa Burger Kill. Keren. Lanjutkan bukan nama lah berkarya terus bukan nama. Oke. Lalu mereka mengikuti acara Wacken Air Jerman ya. Wacken Air ini Wacken Open Air ini adalah salah satu band terkenal apa? Salah satu acara terbesar ya di luar negeri sana, dan mungkin diadakannya tahun 2015 di Jerman. Dan ini merupakan salah satu acara musik terhebat, terbesar ya. Dan Burger Kill termasuk di dalamnya di acara ini. Dan luar biasanya ini, Burger Kill mainnya, wah, garang. Garang, bukan nama. Dan mungkin acara ini seperti Woodstock ya. Yang Woodstock kan dulu tahun 99 itu kan, wah, parah. Bukan nama Woodstock mah acara, duh, itu masih segala macam dilakukan. Lebih contohnya, pertama mereka sebetulnya sama ya penyuka musik, tapi sayang di luar kesukaan pada musik mereka melakukan hal-hal yang di luar mungkin tidak sesuai dengan budaya kita ya. Maaf ya, bukan saya fanatik, tapi emang hal-hal seperti itu jangan dilakukan di Indonesia ya. Mungkin itu kita bangga dengan musiknya saja, dan hal-hal seperti itu ya kita usahakan hindari ya, karena tidak baik ya buat generasi penerus ya. Karena banyak kejadian, Anda browsing aja lah apa yang terjadi di Woodstock 99 yang itu merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan ya. Oke, kita lanjut aja. Dan kita juga nanti ada Wacken Open Air ya. Wacken Open Air di tahun 2012 Burger Kill ikut serta di dalam acara ini. Lalu ada juga acara perhelatan festival musik terbesar dunia ya. Nah, ada lagi Metal Woodstock ya, itu dilakukan di Inggris. Tadi kan di Jermannya, Woodstock di Inggris.
itu adalah open air Metal Woodstock, itu sama dengan kayak sama kayak tadi ya, bukan open air, acara pergelaran musik ya metal juga ya di sana, dan itu luar biasa vulgar ke ikut serta di dalamnya. Keren sekali kamu ya, luar biasa. Dan Mbak Cepres juga sempat sih ikut di acara Weekend Open Air juga ya, dan luar biasa, salut ya. Dua-duanya band hebat dari Jawa Barat. Mantap. Nah, lalu Tani yang tadi saya sudah bilang ya, Burger King itu waktu masih pokoknya Vicky ya, melakukan percobaannya memadukan antara musik metal dengan orkestra dan berhasil, mantap. Banyak musisi luar negeri menyambut baik dan malah mereka memberikan respon yang baik kepada hasil yang dilakukan atau yang diciptakan oleh Burger King antara musik metal dan orkestra. Salut, luar biasa, sok dangukeun, ngeunaheun musikna ge ngeunaheun. Aduh, sana kalem, tengah-tengah jejet metalna keluar. Keren, pokok nama. Oke, lalu kita bahas ya, sekarang kita bahas pada penghujung acara, kita bahas formasi Burger King sekarang siapa aja. Oke, kita sebut. Dan Burger King sekarang itu sekarangnya tetap ada Ramdan Agustiana, bukan Ramadan, Ramdan, ada Ramdan Agustiana, itu yang dari mulai 2007 ya, dia berkarir di Burger King sampai sekarang. 2007 berarti kan sesudah meninggalnya Kang Ipan ya, nah, ini juga sama. Berarti sejalan dengan Kang Vicky. Lalu ada Agung Helfrog Rido ya, ini mungkin Helfrog artinya katak dari neraka. Kayak ini kan dari 2003 sampai sekarang masih beraktivitas di Burger King. Salut luar biasa. Lalu ada Putra Ramadan ya, ini juga sama drummer ya. Ini mengikutkan Kang Gimung dan mungkin sekarang ini hebat juga ya dengan dan yang luar biasa kayak si Kang ini nih. Si Kang Putra kayaknya akan disukai banyak cewek. Oke, lalu ada Ronald ya, Ronald Alexandra Raja Haba. Mungkin dari namanya ini keturunan Arab ya, tapi tidak apa-apa. Musik itu tidak mengenal siapa dia, dari mana dia, penting mah resep karena musik, bukan nama. Dan ini merupakan salah satu band, asalnya sebenarnya Ronald ini berasal dari band Tangerang ya, sama dari band metal, dan sekarang bergabung dengan Burger King dari 2001 sampai sekarang. Luar biasa, Burger King hebat. Karya yang sangat panjang dari 95 sampai sekarang, luar biasa ya. 95 itu waktu saya masih SMP, bayangkan. SMP enak 40-an lebih. Hebat. Suatu karya yang sangat hebat, panjang, dan membanggakan. Pokoknya mahayu, bangsa Indonesia, pencipta metal, dukung terusnya. Burger King, pokoknya semua band indie, anu berusaha untuk maju, mengibarkan bendera di luar negeri, kudu didukung, pokoknya namanya. Oke, mungkin sebegini dulu yang dapat saya sampaikan pembahasan review dari grup band indie Burger King dari Bandung ya, sesama Jawa Barat ya. Mungkin nanti saya akan bahas coba lagi yang lainnya, band-band indie yang lainnya yang membanggakan Indonesia juga yang bermain di mancanegara. Oke, saya Andri, tapi sebelum kita pergi nanti lihat dulu video berikutnya ya, dan tetap jangan lupa like, comment, subscribe channel saya Firmansa FMLI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
Yeah! Let's go!